Kalau ulama yang mengambil berat tentang punca penyakit ini menyimpulkan bahawa punca berbagai penyakit manusia adalah setan dan jin. Setan dan jin itu sama maksudnya dengan virus dan bakteria. Di Mesir ada dua orang ulama yang terkenal iaitu Syekh Muhammad Abdu dan muridnya Rashid Redha telah mengutarakan pandangan bahawa jin dan setan adalah punca berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Dan sememangnya kalau kita lihat dalam sejarah manusia pun, Adam dan Hawa adalah dan saya merupakan bapa dan ibu manusia. Tapi kedua-duanya adalah manusia yang mula-mula menderita diserang penyakit disebabkan oleh syaitan. Penyakit yang dinamakan was-was yang sekarang dikenali dengan sakit jiwa dan berbagai istilah lain.